Di tengah suasana duka Nagita Slavina, kabar miring kembali menerpa rumah tangganya dengan Raffi Ahmad. Baru-baru ini santer terdengar kabar bahwa Raffi menceraikan Nagita demi Ayu Ting Ting. Raffi juga dikabarkan telah menunjuk pengacara handal Hotman Paris untuk menangani perceraiannya ini, tetapi kabar tersebut langsung dibantah oleh Hotman. Ia mengaku kaget saat diberitakan menangani perceraian Raffi dan Nagita. Jadi saya juga terkejut kemarin media hubungi saya terus bahwa kabarnya kalau Raffi menunjuk saya menangani perkara cerai, ujar Hotman seperti dilansir Tribun News. Terus saya bantah karena tidak pernah itu. Hotman juga menyebutkan kalau Raffi juga membantah kabar tersebut. Akhirnya tadi pukul 3 siang saya telepon si Raffi dan dia ketawa sambil bilang, "Itu rekayasa orang om, itu enggak benar," tambah Hotman. Sementara itu, Hotman memang dekat dengan sosok Raffi. "Saya sama Raffi dekat. Saya sama ibunya juga dekat karena waktu kasus di BNN motor. Tapi saya tidak pernah dengar dan dia tidak pernah cerita bahwa dia mau cerai atau nyinggung pun tidak," imbuhnya.